Hello guys, apa kabar? Minum dulu guys, udara lagi agak panas. Sehat-sehat ya guys. Ini sesuai request, Coco ada pesan sigar dengan kotak yang unik banget. Coco pesan satu doang sih guys, karena Coco cuma mau nyoba ukurannya sejengkal. Kotaknya lucu ya guys. Ini sih dikasih lah pasti. Oke, kotaknya seperti ini, cocok satu batang aja. Ini pesanan video dari si abang di Malaysia. Jadi ini bang, aku order satu The Devil. Waduh, serem banget ini. Jadi ya video ini dedicated untuk si abang spesial ya. Untuk tahu rasanya dan cocok. Aduh, copot guys. Ini lucu loh, sebenarnya dia punya cap itu ada ponytail ya. Sudahlah ya, copot mungkin karena di dalam kelipet. Ini dia The Devil. Jadi serem sekali memang. Di sini ada tulisannya Indonesian Cigars Club ICC The Devil. Jadi ICC itu kepanjangannya adalah Indonesian Cigars Club. Ini dia cocok beli harga Rp198.000 per batang atau ya Rp200.000 lah. Rp200.000 dibagi kalau ke ringgit ya kurang lebih 55.5 ringgit ya. Oke lah. Ini diproduksi oleh PT Sejahtera Cerutu Indonesia. Sejahtera Cerutu Indonesia. Jadi ya cerutunya Sejahtera ya. Kita buka dulu. Kebetulan ini ukurannya yang lumayan ya, lumayan besar juga nih, robusto harusnya jatuhnya. Lihat guys. Nah, ini dia yang bikin unik. Tadi ponytailnya copot, harusnya ada ponytail, cocok suka deh. Ada ponytail begini, cakep-cakep. Nah, ini dia guys, kalau diperhatiin di sini wrapper-nya di bagian bawah sengaja tidak ada wrapper. Nah, tuh lihat, set sampai sini doang. Jadi wrapper-nya hanya sampai 3/4 lebih dikit lah tuh. Sedikit banget sih, cuman buat aksen ya kayaknya ya, untuk pembakaran pertama. Jadi hanya filler and binder nanti yang dibakar. Sekali lagi, ini bagian cap-nya juga agak sedikit cracking. Ya, tapi oke, karena mungkin beli cocok pengirimannya lumayan lama juga ya. Cocok simpen juga, harusnya cocok taruh ya, tapi oke lah. Smells good. Ini cocok pikir mau straight cut aja, tidak V-cut karena tadi ada ponytail guys. Jadi sudah ya, ini potong dulu. Oke, sudah dipotong. Sih, rapi ya. Cuma agak cracking dikit, wajar deh karena ini penyimpanannya si cocok yang salah. Oke, ini capnya sih. Ya, jadi ini ya sudah. Ini copot dikit dulu lah. Nah, ini dia kebuka dikit. Oke lah guys ya. Sebenarnya ini harus cocok masukin ke humidor cocok nih. Cuman ya sudahlah. Kemarin beli taruh aja di kotaknya enggak diapa-apain. Nah, ya. Ya sudah. Balik lagi ini cocok mau coba torch untuk The Devil hasil karya Sultan Cigar ya, Sultan Cigar. Ini cocoknya lain. Sambil cerita, memang Sultan itu kalau di Indo harga-harganya cukup lumayan ya. Kayak ini sebatang 200.000 dan memang ada beberapa dia punya juga lumayan-lumayan mahal. Dan ini cocok dulu pernah coba karya-karya Sultan, abaikan Gojek dan lain-lain. Pembakaran bagus ya guys, kelihatan ya. Balik lagi, cocok pernah coba beberapa brandnya Sultan dan ini yang paling baru karena rekomendasi dari si abang di Malaysia nih. Cocok mau draw dulu ya, kita bakar. Ntar guys. Ini cocok sambil voice over karena di depan kolam renang lagi cukup ramai. Habis hujan banyak bocil-bocil pada berenang. Kebetulan rumah cocok ada pas di depannya. Oke, balik lagi. Ini dia pembakarannya kurang lebih seperti ini. Jadi yang langsung dibakar adalah filler dan bindernya, tapi tidak wrappernya. Wrapper nanti jatuhnya ya. Dan buat informasi, cocok ini kan voice over, jadi cocok tuh udah sampai selesai. Ini taste pertama yang cocok rasa, pure rasa tembakau, pure rasa daun tembakau. Lihat ya, ini sorry cocok mau bilang ke ujungnya pembakarannya masih belum rata. Jadi cocok langsung review aja. Ini pure rasa tembakau dan rasa pertama yang cocok dapat itu adalah sepet guys. Ya, tadi Coco udah bahasain mulut Coco sih dengan air mineral ya. Karena ini gak ada pairingan, jadi ya kurang lebih begitu. Pembakaran bagus sih. Agak sepet ya. Tapi it's okay, karena memang sigar itu natural ya. Kan dia dari daun ya. Dan ini aduh lucu banget ya. Ada ponytailnya nih. Harusnya ada dua nih. Ponytailnya kalau bisa bikin dua jadi lucu kayak tanduk setan ya kan. The Devil tanduknya.
Balik lagi, ini dia dari PT Sejahtera Curut Indonesia. Ini dia 198.000, ada harganya di situ. Dan cocok cek tadi di Google, PT Sejahtera Curut Indonesia itu ada di Kebumen ya. Kebumen itu ada di Jawa ya, daerah Jawa. Ya, kayaknya near to Jogja lah. Oke, okay, ukuran oke. Okay. Seperti ini, guys. Di draw-nya oke. Okay. Untuk sigarnya juga super light alias ringan sekali. Dan cocok sih, suka ya rasa-rasa begini, simpel ya. Maksudnya oke aja gitu. Rasa tembakau murni. Tembakaunya juga aftertaste-nya kalau boleh jujur oke. Dan ini cocok naikin dikit ya, biar bisa, apa namanya, cocok bisa pegang enak sigarnya. Nah, balik lagi, ada rasa sepet di pertama nih. Cocok isep ya. Nanti cocok bikin video ini nggak lama, dan sampai di belakang rasanya itu cocok dapat rasa sweet dari tobacco-nya ya, nggak vanili banget tapi dapat rasa sweetnya, dan itu cukup enak ya. Karena kalau sigar itu rasa memang sebenarnya kalau ada banyak rasa seperti Cuban cigar gitu ya, kita bisa explore beberapa rasa itu lebih unik, tapi memang tipikal sigar dari Indonesia itu rasanya ya pure tobacco, guys. Jadi dia mau diubah-ubah kayak apapun, rasanya pure tobacco aja. Jadi tidak ada rasa-rasa yang gimana ya, kecuali mungkin infuse ya. Ini cocok bakar lagi-lagi bagian ujungnya ya, karena kurang terbakar. Jadi rasanya pure tobacco aja, tidak ada rasa-rasa yang bagaimana-bagaimana. Beda memang kalau dari Amerika Latin ya, itu ada sometimes ada chocolate-nya, ada sidarnya segala macam, karena memang dari tanahnya. Tapi kalau di Indonesia pure dia seperti tobacco aja, tapi ini light ya. Yang cocok suka dari desain di sini adalah, lihat deh guys, ini ada logo sigar kecil seperti logonya Local Leisure, ada logo sigar. Ini kreatif loh, yang bikin kita masih kasih kredit positif ya. Lihat deh logonya, tulisan The Devil-nya ada merahnya, ada logo sigarnya, lalu ada logo batiknya. Ini di sini nih ada logo batik. Batik itu kan melambang Indonesia ya. Lalu dengan warna goldnya, dengan emblem gold itu oke lah. Ini cocok sih, suka ya. Apalagi tadi ditutup dengan PT Sejahtera Curut Indonesianya, jadi terlihat oke, okay, mewah, bagus. Dipegang oke, okay, diisap atau di draw juga oke. Okay. Rasa tembakonya juga oke, okay lah menurut cocok. Nah, ini kurang lebih baru dibakarnya ya guys. Nah ini dia. Nah abis ini cocok masukin, selipin videonya untuk yang sudah 3/4 cocok bakar kayaknya ya. Cakep ya? Oke loh ya, dengan view yang cukup sejuk abis hujan guys, jadi ya cukup. Nah ini dia video setelah 3/4. Tadaa! Udah setengah, sorry, setengah ya, karena lampu juga udah nyala di clubhouse, lalu sudah mulai gelap ya. Sih, cakep ya pembakaran, dan cocok tidak ada pembakaran tambahan loh guys. Dan ini setelah makin 1/4 sisa. Oke guys, dari cocok simple, rasa oke, harga oke lah ya. Dan yang paling penting pembakaran, tidak ada pembakaran lagi, dibakar-bakar nggak ada. Thank you guys, sehat-sehat ya, bye-bye.